Info bencana alam gempa bumi hari ini. Gempa kuat mengguncang wilayah barat daya Lombok Barat, Rabu pagi tanggal 25 Mei tahun 2022. Pusat gempa berada di laut. Gempa dirasakan kuat oleh warga Lombok Barat dan sekitarnya. Diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 4,4 magnitudo dengan kedalaman 24 km di wilayah Lombok Barat. Gempa terjadi pada Rabu pagi, tanggal 25 Mei tahun 2022, pukul 4.18 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut, dengan koordinat gempa di lokasi pukul 9.50 lintang selatan, 115.89 bujur timur, atau tepatnya berada di jarak 94 km barat daya Lombok Barat. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal, kata Kepala BMKG wilayah Lombok Barat. Saya lagi rebahan, tiba-tiba tempat tidur saya goyang. Saya langsung lari keluar rumah, ujar Naufal, salah satu warga Lombok Barat. Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh tingkat guncangan Sakemap BMKG, dan berdasarkan laporan dari masyarakat, dampak gempa berupa guncangan dirasakan dengan skala I3, I3, 2 mmi, di wilayah Denpasar, Lombok Barat, Mataram dan sekitarnya. BMKG mencatat, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa yang mengguncang wilayah Lombok Barat tersebut. Demikian info gempa bumi hari ini. Semoga warga Lombok Barat dan sekitarnya baik-baik saja.